Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara turut mendukung kelancaran pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan peresmian kantor operasional Antara di kawasan IKN Kalimantan Timur. Disampaikan di kantor operasional Antara Rabu 5 Juni, Direktur Utama Perum LKBN Antara Ahmad Munir mengatakan, kehadiran Antara di kawasan IKN akan memainkan peranan penting dalam mendiseminasikan informasi progres pembangunan IKN kepada masyarakat. LKBN Antara juga bakal memainkan peran sebagai media hub yang membagikan pemberitaan terkait perkembangan pembangunan IKN Nusantara kepada media nasional dan internasional, sehingga fungsi Antara yang mengemban tugas sebagai kantor berita nasional dapat lebih optimal. Kami selama ini sudah cukup banyak memproduksi berita IKN, dan ternyata berita-berita terkait dengan progres pembangunan IKN ini disambut gembira dengan jaringan kami selaku kantor berita yang bernaung di OANA, Asosiasi Kantor Berita Asia Pasifik, sehingga berita-berita yang terkait dengan UKN ini selalu menjadi berita yang dikutip oleh teman-teman kantor berita asing. Munir menambahkan, dengan adanya pemberitaan terkait IKN dapat membantu menjaring dan meyakinkan investor untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Syahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.